Hai guys, balik lagi di channel Dinda. Jadi di video kali ini aku mau ngajakin kalian buat ceki-ceki produk terbaru yang aku punya, yaitu produk dari Essence. Ya, jadi di sini aku punya dua produk sekaligus yang kalian bisa lihat. Ini eyelinernya dan ini maskaranya. Pertama-tama kita buka dulu eyelinernya. Eyeliner kayak gini dari packaging. Dia itu bentuknya unik ya, jadi benar-benar eye catching, benar-benar warnanya kontras banget, tapi ini bagus. Ada gambar kartunnya juga, pop art gitu. Di sini ada tulisan Essence Precise Line for Striking Eyes, Stay On Eyeliner Waterproof. Ini klaimnya waterproof, so nanti kita bakalan cobain. Di bagian sini ada kode QR dan ini expired date. BPOM NA-nya ini ada. Manufaktur by PT Aulia Cosmetic Indonesia. Di bagian depan sama belakang ini sama aja, nggak ada bedanya. Di sini ada ingredients. Ada logo MUI, berarti ini halal ya, tapi nggak ada logo halalnya. Ukurannya 3,8 mili. Dan ini ada barcode. Wah, dia polosan. Atas ada tulisan Essence. Nah, untuk packaging dia juga sama kayak maskaranya. Dia bagian depan sama belakang itu sama aja. Di sini ada tulisan Essence, hanya saja ini yang membedakan, ini lebih besar. Tulisannya lebih besar. Ini ada waterproof volume mascara. Jadi untuk menambah volume ketebalan bulu mata. Essence waterproof mascara menjadikan bulu mata Anda tampak lebih tebal dan indah dengan efek yang tahan lama dan tahan air. Jadi di sini ada cara pakai, ada klaimnya dia long lasting waterproof mengandung vitamin E. Ada 3 checklist. Dan udah, di sini ada manufacturer by-nya dari PT Aulia Cosmetic juga. Di bagian sebelah sini dia ada ingredients, merek daftar, nomor BPOM nya ini nggak ada expired date nya bentar, iya mungkin di bagian dalam. Dan di sini ada keterangan 8 mili, ada kode QR, dan ayo kita buka dulu. Jadi ini eyeliner nya dia kayak gini, polos, simple, ada list warna silver. Tulisan Essence Stay On Eyeliner Waterproof 3,8 ml. Dan di sini ada expired date-nya. Dot number gitu. Dan ada segel plastiknya. Ayo kita buka. Jadi setelah dibuka itu dia kayak gini. Dan oh, aplikatornya dia kayak spidol. Jadi gampang banget nih buat pemula, walaupun handle-nya kurang. Ya, handle-nya juga udah lumayan loh, ini pendek, jadi nggak terlalu kaku. Nah ya, jadi aku bakalan cobain eyeliner-nya dulu. Nah, jadi ini aku udah pakai makeup mata. Tinggal pakai eyeliner sama mascara aja. Demi apa, ini handle-nya enak banget. Enak banget. Lebih enak, menurutku ini lebih enak daripada eyeliner pen sih. Kalian bisa lihat sendiri bedanya. Dan mungkin kelihatannya tebal banget, tapi padahal ini menurutku sih ini masih normal ya. Dan ini sebenarnya masih bisa buat garis yang lebih tipis, hanya saja aku nggak terlalu suka garis yang tipis. Nah, jadi ini udah, dan dia kayak langsung ngeset gitu nih. Aku bakal cobain dia dari garis tertebalnya tuh. Kalau kalian mau bikin garis yang lebih kecil, berarti kalian harus benar-benar naruhnya gini.
tuh. Kayak gini. Dia finishnya matte. Ya, masih ada sentuhan glossy-nya sedikit, tapi nggak terlalu glossy yang alay gitu, nggak. Dia masih normal. Ya, terus ayo kita lanjut ke maskaranya. Ayo kita buka dulu. Ini unboxing first impression juga, karena aku baru beli juga. Dan jadi packagingnya kayak gini. Tuh, selain itu dia nggak ada lagi gambar, dan ini gede. Segini. Lebih gede daripada maskara-maskaraku yang sebelumnya. Dan di sini simpel banget. Dia ada tulisan Essences Waterproof Volume Mascara 8 mili. Ya, cuman itu. Di sini ada list silver. Ya, nggak ada motif lain. Dan ada segelnya juga, sama aja. Oke, di sini ada expiry date-nya. Ini masih 14 bulan 11 2022. Dia dot number gitu. Buka. Nah, aplikatornya itu kayak gini, tapi ini agak sedikit meleber ya kalau diambil. Nah. Jadi khusus untuk volume maskara itu memang aplikatornya kayak gini. Untuk ini. Nah, jadi dia kayak gini. Susah banget sih nge-swatch maskara. Nah, coba lagi. Nah, setiap ngambil dia pasti ada ekornya loh. Nih, ekor di pucuk itu tuh. Jadi harus dikembalikan. Nah, ya dia kayak gini. Dan aku mau langsung cobain. Dia benar-benar nambah volume bulu mata, dan ini langsung nambah, bikin bulu mataku jadi lentik, jadi lebih panjang gitu loh efeknya. Dan dia nggak ada gumpalan-gumpalan sama sekali, halus lembut gitu aja. Oke, guys, jadi aku mau ngasih tahu ke kalian, aku bukan orang yang suka sama maskara, tapi ini benar-benar mengejutkan. Dia tuh bisa langsung bikin bulu mata aku lentik gitu loh, kayak udah pakai elas, tapi yang natural ya. Tuh, kelihatan gak sih bulu mataku? Bagus banget. Coba aku sebelahnya. Bener-bener gak nyangka bakalan sebagus ini gitu. Dan dia handle-nya enak banget gitu loh, karena ini lumayan panjang. Dan aplikatornya juga enggak yang terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi pas banget gitu. Oke, jadi ini udah selesai. Sorry aku berkeringat, dan ini lagi hujan. Benar-benar ya, cuaca nggak bisa diprediksi. Overall aku suka sih. Apakah kalau aku nunduk kelihatan? Bagaimana? Atau aku begini kelihatan? Aku sendiri nggak bisa lihat sih, kalau di kaca ya memang terlihat jelas, cuman kalau di video kayaknya nggak kelihatan gitu. Dan ya ini kalau di tangan dia butuh beberapa waktu buat ngeset, sama ya kayak di mata. Jadi aku bakalan tunggu dia ngeset dulu sambil aku mau pasang soft lens. Tunggu sebentar. Dan ya ini aku udah pakai soft lens, dan ini juga udah ngeset nih. Jadi pas aku gosok-gosok, dia sama sekali nggak luntur. Nggak luntur, guys. Dan aku mau coba cek waterproof. Ini aku punya air. Aku bakal kendorin aja. Ini.
Oh, maskaranya dia nggak terlalu waterproof ya kalau digosok. Untuk eyeliner, eyeliner dia kalau kena air atau langsung digosok gitu dia langsung hilang. Hilangnya dia nggak smudge gitu, jadi dia smudge proof. Jadi ini benar-benar langsung kayak ngelupas gitu loh. Ya, untuk klaim waterproof, dia kalau hanya kesiram, it's okay, dia nggak ada masalah sama sekali. Ketika kesiram, dia kayak nggak ada masalah apa-apa gitu, fine-fine aja. Tapi ketika dia gosok, bener-bener langsung kayak maskaranya kalian lihat sendiri kemarin tadi kan, dia nggak sebegitu waterproof. Jadi ketika kena air dia digosok hilang. Tapi kalau kena air aja, it's fine. Dan ini udah aku lap bersih. Untuk eyelinernya dia smudge proof, itu bagus banget. Ya, kita semua butuh itu. Dan untuk dihapusnya kayaknya dia enak banget. Jadi nggak bikin ribet sama sekali. Dan ya, untuk harga ini aku beli. Kalau di sini di tempatku di Lampung itu harganya masih kisaran 20 ribuan. Tapi kalau kalian beli di official shopnya di Shopee di Aulia Cosmetic itu harganya nggak sampai 20 ribu. Jadi antara kisaran 17 sampai 19 ribu. Dan ini untuk kualitas dan ukuran yang segede ini sebagus ini worth to buy banget. Ya ibaratnya kita mau komplain loh kok nggak waterproof dengan harga yang segitu, kita jadi nggak bisa komplain ya. Ini aja udah bagus kan, dengan finishing yang kayak gini itu bagus banget ya kan, mau komplain apa lagi. Dan ya ini affordable benar. Aku rekomendasiin buat kalian yang baru belajar, ini murah banget dan kalian nggak bakalan rugi buat cobain ini, karena di sini semua orang pakai ini dan aku barusan aja coba dan secinta itu karena aplikatornya bagus, packagingnya bagus, formulanya juga bagus. Ini untuk ukuran segini ini lumayan travel friendly ya, masih masuk di pouch atau di dompet gitu. Ini juga. Dan ini enteng banget, tapi ini berat. Ini enteng banget. Jadi di luar ekspektasi dia kayak nggak ada isinya. Tapi kalau ini benar-benar berbobot sih. Dan ya mungkin segitu aja review dari aku dan see you in my next video. Bye bye.